Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah hari kita terakhir di Madinah. Ini kita OTW ke makam Rasulullah, ke Raudhah. Kita mau ziarah dulu sebelum kita meninggalkan Madinah. Rasanya berat banget, tapi Masya Allah, ini adalah mau gak mau kita harus meninggalkan kota Madinah karena kita mau perjalanan ke Mekah ya. Hah? Masya Allah, Masya Allah. Apa sih? Eyangku, nenekku. Ini kita lagi OTW mau ziarah. Kemana kak? Ke makam Rasulullah. Assalamualaikum. Allahumma sholli alai. Habis ini nanti kita, ini hari terakhir ya kak ya, kita ada di sini. Ntar si Tiang sudah menuju ke Mekah. Alhamdulillah. Tapi rasanya hati ini apa sih mbak ya? Saya pengen lagi nih ya. Iya. Pas minggu kasbain maksudnya. Pas kasbain. Bulan depan kesini lagi mbak ya. Amin. Orang kan lagi memahami ya oke, saya lagi bewani kendel ya. Nen Rono Rene dewe gak bingung. Lagi apa kendel wis. Apa lu mau dia kan kok ya. Gak ter nek bingung. Lagi apa kendel wis bar. Gue mau perpanjang kontrak dewe. Mohon ayo masuk. Kita berpencar yang rombongan cowok di sebelah sana, rombongan cowok sebelah sini. Jadi enggak boleh bareng ya. Iya, bye-bye cowok. Masa lalu, ini adik ini nak kegaduran bapak, ya Rara menggesem. Kok aku sangat dendel gitu. Ya Allah, sampai tak sandali. Untung gak tipe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Nabi Allah. Assalamualaikum. Ya Subhanallah. Assalamualaikum. Ya Habibullah. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menuju Mekah, mudah-mudahan perjalanan kita ini grup Ikamus ini Bapak Ibu dari kedatangan sampai kepulangan sehat semua. Amin. Dan umroh kita diberi semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkatkan penyakitnya disembuhkan.
Masya Allah. Masya Allah, Haji, Mbak Haji, Mbak Haji Dami. Kita mau meninggalkan kota Madinah, Mbak Haji. Secepat ini, Mbak Haji. Aku lagi peroh dalan ini masjid wae wis bar. Ning kene. Halo Mbah Tamsio. Pripun kabare Mbah Tamsio? Nah sampean lemu le, Pop. Nah, nanang kowe ora ndi weteng kok. Ora weteng kok. Iya. Mangkane kudu lemu. Nanang wae krem to depan. Enggak cilik ada taruh di apa lemu, enggak pergerang. Jadi Yai Afdal, nek misalnya kebesaran buat nusah damel, buat nopo-nopo. Terus dibondol nih dah. Dibondol rasa. Yang sejengan rapi. Malah tengahnya kamar pun masih ada utang. Mbak Yo, pripun kabare Mbak Yo? Nanang tak kayak iki malah ora iso apa-apa. Mbak Yo, pripun kabare? Baik. Bahagia. Bahagia, baik. Aku senang, baik. Mbak Warai, Mbak Warai itu. Enggak etok lah aku sini rambut tayo kok. Enggak rambut kok wis to. Wis sale sapa iki? Kemilin te. Sale sapa? Karo. Kok nek bisa ngomong. Alhamdulillah. Ini adalah hari kita terakhir di Madinah, teman-teman. Jadi hari ini kita habis sholat jamak di masjid. Nanti kita langsung berangkat ke Mekah. Rasanya ya Allah, secepat ini. Pernah sungguh-sungguh aku. Sampai mata aku kepo kabeh, guys. Guys. Ninggal makam penting Madinah tuh. Ya Allah, mugi-mugi jenengan udang kula sekeluarga malih datang mriki ya Allah. Amin. 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 Amin, Dok. Amin, amin ya. Amin. Amin. Mungkin-mungkin saged tindak mriki malih diundang Gusti Allah malih saged sowan datang Mekah Madinah malih. Amin, Allahumma amin. Iku mah foto masal ada yang ikut saya satu. Siapa yang merasa kehilangan? Kelengen menang gawe kan dina to. DKI. Kae. Rifai. Kae wek nanam sing tas. Salah salate mungkin ada kejadian. Nanang ganteng ya ngono. Sing ndone ra ganteng. Sop pek di pil ganteng sih. Nah, kan sih.
termeh-meh ya? Eh? Termeh-meh. Giginya tinggal satu. Giginya kemana? Kenapa? Kayak numpak libur atau apa? Kayak di jalan terus aku jegangkan ini. Anu dah, halusinasi tuh. Tanganku jeblak gak ada TV. Menghayal lah. Turu-turu ya panggil Pak Lee, Pak. Baraji, sampun, Rabopan, sampun. Absensi, absensi. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan pun diniati jamak takdir kalian asar. Mereka niati itu tegini duhurin itu, betul tegini ngasare. Oke. Jadi senada jenengan makmum kalian imam itu niati tetap di jamak takdir kalian sholat sholat asar takdir. Salam. No. Kemarin dua sholat, buat kan usah di kosong. Bukan usah di kosor, di jamak saja. Niate usolri, fardo, luhri, majmu'an, ilaihil, asru, jamak, takdimin, makmumat lainnya. Bukan apa-apa? Bukan apa-apa? Solate asar, kula gajian kau sijin kalian sholat duhur lagi. Solate asar, kula gajian kau sijin kalian sholat duhur lagi. Mbak tawane apa? Ndi? Dek sedih ngono, Pak. Aku sedih kok. Cukup khawatir, Pak. Besok kesini lagi. Amin. Alhamdulillah kita berangkat menuju kota Mekah. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Baik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan-ni'mata laka wal-mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim. Lalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu baca doa sabar bersama-sama, ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu. Alallah. Alallah. La haula. La haula. Wala quwata. Wala quwata. Illa billah. Illa billah. Bismillahimajareha. Bismillahimajareha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Lawafur Rahim. Lawafur Rahim. Rahman tama Allah dan tama Rasulullah yang berbahagia. Perjalanan kita
menuju Masjid Bir Ali kurang lebih 10 km dan insya Allah akan ditempuh dalam waktu 15 menit. Jadi kita insya Allah kita akan mengambil niat di tempat mikot di Masjid Bir Ali. Alhamdulillah kita udah nyampe di Masjid Bir Ali dan ini mau kita mau ambil mikot dulu di sini. Setelah ini kita baru lanjut ke Mekah. Perjalanannya sekitar kurang lebih 7 jam teman-teman. Dari Bir Ali ke Mekah. Di teng kamar sekejap pipis, wudu, kembali lagi tegene lobi dan dilanjutkan tawaf tegene Masjidil Haram, sa'i dan juga tahallul. Mulai mangke wudune ngangge carane Imam Malik. Nggih, Maliki. Setelah sampai hotel naik ke restoran bis 3 bis 4 di lantai M ya. Jadi sambil lalu nunggu pembagian kunci, setelah pembagian kunci langsung naik ke kamar ambil wudu dan pipis semuanya, mungkin memperbanyak-banyak pipis dan nanti setelah ngambil wudu langsung kita turun ke lobi ya. Langsung kita turun ke lobi Bapak Ibu, biar kita tidak lama-lama di hotel, biar tidak melanggar larangan-larangan ihram. Masalah cover nanti habis pulang dari umroh. Alhamdulillah kita udah nyampe hotel di Makkah guys. Ayo ben kene ra apa-apa itu. Dan aku lihat masya Allah view-nya langsung kejam, masya Allah. Sekarang mau wudu dulu, habis itu kita mau ke lobby lagi, kemudian kita mau tawaf. Sebentar ya teman-teman ya, kita mau wudu dulu. Sudah ready? Nenek kakak sudah ready? Baik. Hamba datang ya Rob. Benar memang, berangkat ke tanah suci bukan perkara banyaknya uang, tingginya jabatan, bahkan solehnya diri. Berangkat ke tanah suci hanyalah perkara undangan Allah Sang Pemilik langit dan bumi. Diri ini misalnya, bagaimana mungkin diri yang uang pun seadanya, jabatan tak punya, dan jauh dari kesolehan, tapi alhamdulillah Allah pantaskan untuk hadir dan sujud langsung di tempat ini. Agak melengkung ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah udah selesai tahalul. Capek apa enggak? Capek apa enggak? Capek pakai banget. Coba rambutnya kelihatan. Aku coba cetas. Tidak. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, masyukurillah. Alhamdulillah sudah selesai tawaf sa'i. Tertib ini sudah selesai. Sekarang sudah boleh sudah boleh dilepas dan tidur. Ini view-nya hotel kita guys, langsung di Tugu Jam. Masya Allah, keren ya. Wow. Oke, sekarang kita mau ganti pakaian dulu. Terus kita sholat subuh. Mandi, sholat subuh. Terus istirahat.